Hi guys, welcome back to my channel. Ini day 2. Cuman tadi pagi lupa nge-vlog, lupa banget. Nah, sekarang kita pindah hotel soalnya kalau di Java itu hari keduanya penuh. Kita pindah ke Carlita. Nanti aku bakal room tour sama mau room tour sama unboxing jajanan tadi kita di grocer. Dia kayak resto tapi depannya tuh kayak market buat jajanan Korea atau enggak Singapura. Pokoknya dia impor gitu. Terus sekarang kita mau kemana mah? Kita mau ke es krim Brazil bersama Popeye. Ini es krim terlegend di Prokerto. Hari ini sepi. Sekarang kita udah di tempat es krim. Mau jajan es krim dulu. Ini biasanya aku suka es krim stick yang buah. Nah, yang ini nih. Itu enak banget. Ups. Tara. Tapi kok enggak ada yang blueberry ya? Blueberry. Ini apa ya kalau ini? Ini es krim apa ya? Oh, stick choco. Ke es krim Brazilnya berapa? 9.000. 6.000 yang ini. Nah, ini 6.000. Enggak murah ya. Kita makan 24. 24 dapat 3. Tapi satunya yang kayak tadi. Sekarang kita di Ramona Bakery. Ini udah ada ini dari kapan, Ma? Oh, dari mamaku SMP. Sekarang kita mau jajan roti. Ada pizza. Mau beli roti apa ya? Roti keju. Kalau zaman mama, roti kerucut. Di dalamnya kayak gini kan, kayak kon gitu ya, Ma? Iya. Nanti isinya di sini. Krem sama atasnya topping ini. Dan ini cuma 5.000. Oh, wow. Di sini juga ada jajanan pasar. Ada ini enggak ya? Lemper. Mau lemper. Kita beli lemper. Di sini apa ya? Kita makan lemper. Lempernya enak tapi pedas. Isi papa aja, Pak. Laponnya cuma 2.500, murah banget asli. Pilih. Ngapain ya, Bu? Oh, ini kayak kayak menara kayak gitu. Kayak lala Tokyo gitu. Gitu. Bisa naik ke atas tuh, Cok. Namanya menara teratai. Kita lupa, ini mau room tour dulu. Kamar mandinya dia yang shower. Ada toilet, terus masuk ke sini dia pakai twin bed dan kita mau unboxing ini. Ini juga ada tempat duduk buat kalau duduk-duduk situ. Dan view-nya ke depan sini. Tuh, ini dapat ada yellow ube. Ini tuh favorit aku banget. Terus ini ada sari buah anggur putih. Dia kayak sparkling water gitu. Terus ada ini recommended sama kakaknya, jadi tinggal kayak di shake gitu. Sorail. Terus ini juga kesukaan aku, jadi kalau misalnya makan tengah malam terus kayak males masak, masih pakai ini aja. Terus ini ada soy milk, yang soy milknya aja. Kemarin ada yang rasa coklat juga. Terus sama ada Shin Ramyun. Next, paper bag ada. Kemarin aku pilih dua ini. Dan kalau di Prokerto tuh Bath & Body Works-nya kita gak ada testernya, jadi kita harus kayak tebak-tebak yang enak wanginya yang mana, yang aku suka yang mana. Dan ini turns out aku suka yang ini. Jadi kalau beli di sini biasanya di label, di isolasi gitu dulu. Dan kita gak bisa nyium wanginya kayak gimana. Paling cuman ada description-nya. Ini wanginya kayak apa ya? Kayak sweet gitu. Ini tuh kalau
pakai parfumnya dari BBW, kayak kita reminds anak-anak fancy di sekolah. Terus ini, kalau yang ini dia bentuknya lebih krim. Enak sih, aku suka. Pakai dulu dikit. Nah. Nah. Dia lebih creamy gitu. Dan dia enggak lengket loh. Baru tahu. Kalau yang lotionnya agak lengket gitu. Terus ini ada Irvin Salmon Skin. Penasaran banget karena belum pernah nyoba yang Salmon Skin. Sama ini kesukaan aku juga, rempah kasava. Ini whole chips dan ini ada Lay Stack yang sour cream. Ini semua bisa kalian beli di grocer. Tada! Banyak banget. Kita lagi jajan di pinggir jalan. Nasi uduknya cuma 5.000. Ada lampu hijau. Wow. Oh ini ada risol. Ini ada belum ya, Pak? Tahu goreng. Ini juga ada lempar. Sama beli tahu goreng. Kita pesan apa nih? Rempeyek. Benar kan itu rempeyek ya, Ma? Terus ini ada nasi uduk. Terus ini, oh ini ada keripik juga. Ada tahu sama lemper, jadi 17,5. Ini 17,5. Sebanyak ini. Ini nasi uduk goceng, masih dapat kerupuk. Wow. Mari kita coba apakah enak. Ini ada tempenya juga, terus ada telurnya, bihun, nasi. Wah, gila. Kita makan nasi uduknya. Enak banget. Rasanya sama kayak yang mahal. Wow. Ini kita mau makan di Cahaya Mas. Ini dia tempatnya. Kita mau makan apa? Yang terkenal ini mie ayam. Mie ayam. Nah, ini mie ayamnya udah dateng. Yang ini mie ayam pangsit. Kalau yang ini mie kering. Langsung aja kita coba. Kalau di sini mie-nya yang asin. Tadi habis makan pangsitnya, bener-bener empuk banget. Enak banget. Tadi ini apa? Pangsitnya. Halo. Asli empuk banget.